ntar jadinya begini nih. Mam Beki, hari ini ada acara apa di sini, Mam Beki? Assalamualaikum, Bang. Ane nih silaturahim ke Condet dalam rangka pencanangan Kampung Emping ya. Kampung Emping Ninjo kalau kata orang Betawi mah. Nah, Condet dulu kan dikenal sebagai konservasi buah sebetulnya yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Ali Sadikin tahun 74 ya. Itu buahnya adalah duku, salak sama meninjo, emping. Nah, kalau kita jalan, saya masuk pernah ke Condet itu tahun 85 waktu aktif di mahasiswa Betawi. Itu di jalan-jalan kita lihat itu banyak tuh tukang emping, salak gitu loh. Nah, sekarang kalau teman-teman ingin katakanlah mencanangkan Kampung Emping, ya oke, bagus gitu loh. Tidak melupakan sejarah. Namun harus disiapkan apa namanya infrastrukturnya gitu loh. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang meninjo sebagai bahan dasar emping masih cukup pohonnya di sini. Kalau dulu meninjo memang hampir di setiap kebun-kebun orang Betawi itu pasti ada, gitu loh. Nah, kalau nggak ada, bagaimana mensiasatinya, gitu loh. Tetapi yang penting ciri khas Condet sebagai kampung yang dulu sentra emping itu tetap terjaga, tetap diangkat kembali, gitu loh. Itu dan ini harus satu kesatuan dengan apa namanya Condet sebagai sentra tuh salak dan duku gitu loh. Nah, ini yang harus sama-sama kita pikirkan bagaimana ciri khas Condet ini tetap bisa kita tamu dan kita Bang kita pertahankan. Saya kira itu sementara. Kan jadinya begini nih.